kita teringin nak tengok, apa melihat maksud? macam mana dilaksanakan Islam dalam negara ini. Macam mana orang tinggal kedai tak berkunci tapi tak ada orang masuk curi. Orang yang tak kunci kereta, tak kunci motor, tinggal atau boleh tinggal sis motor di motor, tak ada orang curi. Seorang yang beriman dan seorang Islam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, segala-galanya masih belum mencukupi. Kerana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebagai seorang yang beriman, pasti kerinduannya ialah untuk melihat negaranya mendaulatkan hukum hakam Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalaulah dalam situasi selepas mereka sampai hari ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita masih belum ada satu saat pernah melihat tertegaknya hukum Allah Subhanahu Wa Taala dalam negara kita. Jadi kita harapkan sebelum kita pejam mata, kita sempat melihat macam mana dilaksanakan Islam dalam negara ini. Kita teringin nak tengok, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, macam mana orang tinggal kedai tak berkunci tapi tak ada orang masuk curi. Hatta kita teringin nak tengok, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang tak kunci kereta, tak kunci motor, tinggal atau boleh tinggal sis motor di motor, tak ada orang curi. Pasal apa? Sebab negara dah jadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, yang mendapat keampunan Tuhan. Jadi saya harap dan kita harap proses pemahaman dan memberi ilmu pada masyarakat hendaklah disegarkan. Sebab bila mana kita nak melaksanakan Islam ni, dia terlebih dulu melalui ilmu. Barulah orang teringin melihat. Sebab ilmu itu cahaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita nak praktik terus tanpa kita memberi ilmu, maka kita tak mencukupkan syarat keindahan, keladatan, merasakan kemanisan iman negara ditakbir oleh agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka itulah yang mesti kita imani. Dalam perkara nak melaksanakan Islam ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita dah ada acuan. Kita dah ada acuan dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Acuan itu telah pun menjadi janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hamba dia. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Celupan Allah, apalagi yang lebih elok daripada celupan Allah. Macam ni ibarat dia. Proses ni sebenarnya walaupun kita tak tahu bila akan terlaksana, tapi permulaan mesti dah kena bermula. Dalam perkara ni kita tak boleh takut pada celaan orang yang mencela. Terlebih akhas, terlebih khusus musuh-musuh kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka satu kempen besar-besaran mesti dibuat untuk menggambarkan keindahan Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka petugas-petugas jamaah
mestilah diberi kursus, diberi ilmu, dididik, ditarbiah pemikiran mereka. Kadang-kadang bila mana kita memerintah, kita tak sempat nak tengok tu. Jadi kita mesti bermula daripada sekarang. Kita mesti menyelesaikan masalah ketidakfahaman orang terhadap agama. Kerja ni tak boleh buat main-main. Dia kena buat sungguh-sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pimpinan di peringkat negeri sampai ke peringkat pusat kena bersungguh-sungguh menjelaskan pada orang ramai Islam macam ni. Sebabnya pentingnya penjelasan dan pemahaman ditanam dalam masyarakat. Kita dah sarat dengan pengalaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Melalui sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dari dulu sampai sekarang sirah ni mesti dipelajari dan dikaji. Begitu juga sejarah. Sejarah ni kena belajar balik. Kena study. Kena belajar, kena buat satu research, satu kajian terhadap sejarah. Khususnya sejarah Islam, bagaimana Islam berdepan dengan musuh-musuhnya. Terutamanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sejarah pertama Islam dalam peristiwa Nabi kita berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Okey. Dia macam ni. Ibarat dia, jadi kita sedang melangkah. Jangan lupa dalam minda kita, kita nak tegakkan sebuah negara Islam di tanah air kita ni. Jangan kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu agenda dulu. Sebenarnya agenda itulah yang membawa kita sampai kita berada di atas landasan perjuangan Islam ni. Kadang-kadang orang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ubah agenda. Dia tengok orang tu buat, dia kata kena buat macam tu. Dia tengok orang buat macam ni, dia kata kita kena buat macam ni. Sebenarnya, kita kena tengok kepada keasalahan. Asalah, keaslian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keaslian Islam dipraktikkan dalam sesebuah negara. Dan mesti Islam ini yang nak ditegakkan dalam sesebuah negara itu mesti terlebih dulu tertegak dalam hati dan jiwa kita. Setiap petugas. Cuba balik tengok di rumah. Adakah rumah kita telah mendirikan negara dalam rumah kita? Rumah tangga kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun cara hidup kita. Cara hidup kita, adakah sama macam cara hidup musuh kita? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun kita masih mengekalkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cara-cara hidup Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang kita kata inilah yang terbaik ataupun lebih baik daripada Islam. Islam ni dia murni. Allahumma salli ala sayyidina. Islam ni dia suci.